Halo brothers. Jadi kemarin itu kita diundang MNC TV untuk ngisi salah satu acara. Nama programnya itu Rumah Mama Ami. Mungkin dari kalian banyak yang belum nonton. Jadi di video ini kita bakal tayangin performance kita di sana. So, next biar kalian gak ketinggalan info dari kita, kalian bisa add line official kita di sini. Dan follow juga Instagram kita di @barrymagician dan @yandramagician. So, langsung aja tonton videonya. Hari ini full magic. Karena hari ini tadi ada persaingan antara Romedal dan juga siapa mah? Suzuki. Ada juga anaknya Papa Pasya. Aku ingetnya Suzuka. Enggak, maaf sayang. Ada juga anaknya Papa Pasya ya. Mau kirim salam buat Papa. Sama anaknya Enda Ungu juga ini jadi anaknya daripada gede semua. Ada lagi mah katanya mas. Iya, ada Magician Street dari di YouTube. Di YouTube, suka lihat YouTube kan? Tahu. Abrakadabro. Tahu dong, baru nonton kemarin. Abrakadabro. Iya. Tahu. Gimana sulapnya Abrakadabro? Udah, jadi suruh ke sini aja lah. Ya udah, ini juga sih. Mana? Jadi Abrakadabro. Ini Abrakadabro. Coba di tengah. Gimana nih? Berapa orang nih sama Bro? Berdua, ini Bro soalnya. Oh, Abrakadabro. Iya, Kak Ade. Siapa namanya? Ini Abra, ini gede Bro. Bukan. Siapa namanya? Saya Bari, dia Yandra. Bari sama Yandra. Ini berdua adik kakak atau temenan? Adik kakak. Kandung. Oh, kandung bener. Kakaknya. Ini kakaknya. Ya udah. Kamu sama Nanas tinggal mana? Abrakadabro, coba tunjukkan kekuatan kalian. Sekarang biasanya kita mainnya pakai imajinasi. Okay. Jadi kita melakukan permainan dengan imajinasi. Sebelumnya saya bisa minta sesuatu yang dipakai sehari-hari nggak? Sama aku? Iya, misalnya cincin, boleh cincin? Sehari-hari aku? Cincin aku mau. Ini aja nih, ini. Okay. Oh itulah. Awas ya, itu dikasih sama Rafi loh. Awas capek. Sehari-hari. Contohnya cincin ini, jadi bisa dilihatin, mungkin kamera bisa close up. Bagus ini dari aku ini. Iya, awas hati-hati. Nah, kalau misalnya ini hilang, enggak apa-apa? Ya jangan dong. Kamu beli lagi sayang kalau ini. Enggak, soalnya biasanya mainnya untuk menghilangkan barang gitu. Jangan. Oke. Okay, coba Yandra bisa pegang satu minuman. Nah, lihat ya. Di sini ada satu minuman nih. Kamera bisa close up cincinnya. Oke, masuk. Cincin ini akan kita pindahkan ke dalam kaleng itu. Wah. Wow. Mungkin Gigi bisa kayak gini tangannya. Iya. Oke. Okay. Ini bermain dengan imajinasi, jadi harus yakin nih. Lihat cincinnya. Iya. Gila. Ada nggak? Iya, ada. Ada di dalam kaleng. Pak, gimana cara buktiin ya? Kita harus buktiin, kita harus buka. Ada, tapi kayaknya sih ada, tapi belum tentu ini cincin nih. Kalau ini batu akik gimana? Makanya kita buktikan dengan minuman ini. Nah, tapi supaya lebih ajaib, kita mau ngerubah air yang di sini. Kan ada teh. Nah, di sini dengan minuman itu, kita rubah supaya lebih ajaib ya. Gigi, oh, jadi ini pindah ke sini? Iya, Gigi bisa pegang seperti ini. Oh, oke. Okay. Itu mau dipindahin ke situ? Iya, kita dibuka dulu dong tutupnya. Dibuka enggak? Tutup. Satu, dua, tiga, dikocok. Berubah dengan larutan penyegar. Kok bisa? Berarti kalau di sini larutan penyegar, di situ? Teh. Kita buka. Coba kita buktiin. Kok bisa gitu ya? Masih disegel ya? Eh, buka ya. Masih disegel ya? Coba dilihatin dulu. Disumpah nih, gua giniin ya. Iya. Coba. Disegel. Sekarang dibuka. Oh iya! Wah, kok bisa? Ini padahal bukan penyegar. Yang tadi ini teh. Tapi ngomong-ngomong ini sama larutan. Mana? Cincinnya mana? Cincinnya mana, woy? Kita buka. Coba makan lu. Oke, kita buka. Kita coba bisa buka. Apakah benar cincin Gigi ada di dalam situ? Gimana nggak bukanya? Ini siapa kita buka? Oh iya bener ya? Raja! Awas. Lihat, bisa dia. Coba. Ada satu. Ada satu cincin. Wah, ada!
cincin nikah kita dong. Ini dong. Oh, enggak ada. Aku pakai. Kok bisa sih gitu sih? Kalau aku syuting bermain dengan imajinasi emang. Coba kita coba sekali lagi ya tadi. Iya, iya. Tadi kan kita main pakai ini. Sekarang kita. Romeda sama Rizuki tercengang tuh ngelihatnya tuh. Oke, oke. Mungkin waktunya sudah cukup. Oh, udah cukup. Udah. Cukup. Udah habis ya. Oh, udah habis waktunya ya. Padahal lagi banget ya. Seru ya padahal. Masih bisa. Masih ada. Oke. Kita lanjut lagi. Sekarang kita pakai sampo. Mungkin kan kalau di rumah sering dilihat sampo. Sampo jempol lagi. Ya. Sama ada telur. Ada telur. Ya. Jadi permainannya kayak gini. Raffi bisa di sini. Sama lagi. Cuma mundur adik-adik. Kata salah. Oke. Sampo. Lihat ya samponya. Sekarang kita tuang ke sini. Eh, kok bisa nari-nari sih sampo? Angin dari sulap. Kok kirain sulap ternyata kena angin. Sekarang Raffi bisa pilih. Di sini kan ada 5 telur ya. Tuh 2 3 4 5. Ada 5 telur. Ada 5 telur. Raffi bisa ambil satu, pilih yang mana aja bebas yang mau mana yang. Aja bebas. Yang ini. Ini. Yang ini aja. Oke. Jadi Raffi pilih satu telur di sini. Permainan ya. Gigi bisa pegang bisa gelas kayak gini ditutup ya, ditutup di atasnya. Nah, di atasnya. Oke. Oke. Kita akan mentransfer. Kita akan. Silakan Yandra. Siap. Bayangkan ya. Sekarang coba dilihat. Halo. Bisa dilihat ke kamera? Ini apa? Kok bisa? Kok dari sampo jadi telur sih? Nah, pertanyaannya samponya kemana? Nah iya, samponya kemana? Situ. Jadi telur kan? Ke telur. Coba. Yaudah, keramas pakai telur berarti. Iya. Bisa, bisa dibuka. Dibuka. Waduh, ini kalau apa telur, mendingan gimana nih? Melihat kamera zoom. Wow. Romeda, Marizuki, ada saingan baru tuh. Terima kasih, tim Talabi, Abra, ada.